Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Tema kita pada minggu ini ialah Kawan Saya. Di bawah tunjang keterampilan diri, kita nak belajar tentang mengenali emosi diri sendiri dan juga orang lain. Mari kita lihat apakah emosi-emosi yang boleh kita pelajari. Situasi pertama. Mari kita lihat makcik ni baru selesai shopping barang. Tengok wajahnya. Apakah emosi yang ditunjukkan? Semestinya dia berasa gembira. Dia rasa happy, gembira sebab dah beli macam-macam barang. Situasi kedua. Tengok abang ni yang bekerja di pejabat. Banyak kerja yang telah diselesaikannya tetapi tak habis-habis. Jadi cuba lihat apakah emosi yang ditunjukkan abang ini. Dia berasa sedih. Mungkin sebab dia dah terlampau penat dan juga tertekan. Situasi ketiga. Ketika berada di taman permainan, dua adik-beradik yang sedang bermain mula bergaduh kerana berebutkan sebiji bola. Jadi, apakah emosi yang ditunjukkan oleh mereka berdua? Mereka berasa marah antara satu sama lain. Situasi yang terakhir. Budak lelaki ini sedang berjalan-jalan di dalam hutan apabila sebatang pokok jatuh di hadapannya. Apakah emosi yang ditunjukkan oleh budak lelaki ini? Dia berasa takut kerana jalan pulang ke rumah telah terhalang. Berdasarkan empat situasi tadi, apakah emosi yang telah kita pelajari? Yang pertama, emosi gembira. Yang kedua, emosi sedih. Yang ketiga, emosi marah. Dan yang terakhir, emosi takut. Baiklah anak-anak, kita kena sentiasa jaga emosi sendiri dan juga peka terhadap emosi orang lain. Barulah kita dapat hidup bersama-sama dalam keadaan yang harmoni. Jadi, hashtag kita jaga kita, hashtag kita pilih bahagia, jaga diri semua. Bye!